Ya, baru satu orang aja, semoga tidak ada lagi ya ke depan yang begini-gini ya. Kami ingin menyampaikan ini adalah pada proses terkait dengan suatu perbuatan melawan hukum, tindak pidananya adalah Undang-Undang ITE ya. Maka itu kami juga Polda Metro menghimbau agar bijak menggunakan media sosial, saring dulu sebelum share ya. Tentunya ini menjadi pembelajaran dan edukasi. Saya ucapin terima kasih kepada rekan-rekan media selaku perannya di situ, ada edukasi, memberi informasi dan juga bahkan melakukan kontrol sosial ya. Sekali lagi, ini sudah dilakukan proses dan apa yang ditempuh ini kita hargai, dan ini menjadi pembelajaran bagi kita seluruhnya ya.